Halo semuanya, kembali lagi bersama gue di channel Sangka JR. Dan kali ini gue akan lanjutkan lagi game horror kita yang berjudulkan Dimensi Lain Serena. Dan selamat tahun baru buat kalian semua ya teman-teman. Jadi sorry banget baru sekarang gue ngucapin untuk selamat tahun barunya ya. Jadi sebenarnya 3 video sebelum video ini itu adalah video yang gue siapkan untuk gue upload saat gue berlibur ya teman-teman. Jadi gue itu liburan tahun baru ya teman-teman. Dan gue niatnya itu mengupload video-video tersebut ya saat gue berlibur ya teman-teman. Karena pas gue liburan kan gak bisa record guys. Jadi gue recordnya itu sebelum gue berlibur. Jadi ada total 3 video yang gue siapkan untuk gue upload saat gue pergi berlibur ya teman-teman. Tapi ternyata ya teman-teman, di rumah keluarga gue itu Wi-Fi-nya belum dipasang guys. Jadi mau gak mau gue tidak bisa untuk upload ya teman-teman. Kalau misalnya gue upload paksakan dengan paket ya teman-teman, itu paket data gue pasti bakal habis guys. Jadi ya mau gak mau gue terpaksa untuk libur dulu dalam membuat konten. Ya lebih tepatnya kontennya sudah ada, tapi gue tidak bisa upload karena tidak ada wifi guys. Kalau gue paksakan pakai paket data, maka ya pastinya akan habis buat paket data gue ya teman-teman. Jadi ya baru bisa gue upload setelah gue pulang dari berlibur ya teman-teman. Dan ya baru sekarang, baru di video kali inilah gue bisa ucapin selamat tahun baru untuk kalian semua ya teman-teman. Dan ya thank you banget buat kalian yang sudah menjadi subscriber gue di tahun 2022. Dan ya semoga di tahun 2023 ini channel YouTube gue makin berkembang lagi ya teman-teman. Dan semoga di tahun 2023 ini banyak hal-hal atau kekurangan gue yang mungkin hilang lah ya teman-teman, seperti ya kesalahan-kesalahan gua ya teman-teman. Jadi ya kalian pasti tahu ya teman-teman, satu kesalahan yang sering banget terjadi dalam konten-konten gua yaitu gua yang sering kepencet tombol record ya teman-teman. Jadi ya itu adalah hal yang paling sering kalian jumpai di konten-konten gua, yaitu tombol record yang kepencet ya teman-teman. Jadi ya semoga kesalahan tersebut ya berkurang ya teman-teman. Dan ya semoga di tahun 2023 ini subscriber gue makin banyak, viewers gue makin banyak, dan makin berkembang lah untuk channel YouTube gue ya teman-teman. Dan ya thank you buat kalian yang setia, yang masih setia menemani gue dari tahun 2022 sampai ke tahun 2023 ini ya teman-teman. Jadi ya udah, karena gue terlalu banyak ngomong ya dan menghabiskan banyak waktu, jadi langsung aja kita bermain game Dimensi Lain Serena. Dan kali ini gue coba pakai yang si Serena terlebih dahulu ya teman-teman, jangan pakai Ratara dulu. Dan ya gue sendiri sebenarnya sudah mengikuti beberapa video atau beberapa cerita di animasi Dasi Gantung ya teman-teman, tentang si Serena dan kawan-kawannya ini. Dan ya gue baru tahu ya teman-teman kalau si Ratara ini ya namanya ini baru di reveal di gamenya ya teman-teman. Karena di animasinya ya teman-teman, setahu gue nama dari si Ratara ini belum nongol ya teman-teman. Jadi para fans Dasi Gantung itu manggil dia itu dengan sebutan Cogan ya teman-teman ya, cowok ganteng ya. Dan barulah di game ini ya teman-teman, saat karakternya muncul di game ini, barulah para fans mengetahui kalau nama si karakter ini adalah Ratara ya teman-teman. Dan banyak banget yang nge-shape dia dengan Serena ya teman-teman. Bahkan masa lalu si Serena dan si Ratara ini sampai sekarang belum di-reveal ya teman-teman, yang mana itu membuat para fans juga kepo ya, termasuk gua nih. Gua kepo juga sebenarnya dengan hubungan mereka dan masa lalu mereka berdua ya teman-teman. Tapi ya gua belum bisa tahu ya kan, dan emang belum dikasih tunjuk guys ya masa lalu dari Serena dan juga si Ratara ini ya. Oke, udah kan gue terlalu banyak ngomong, mending kita langsung main aja ya teman-teman, daripada antar makin lama ini durasinya. Dan ya ini dia cerita di stage ketiga ya teman-teman. Oke, itu ada kaca. Oke, kaca lagi. Oh, kayaknya si Serena bakal ini nih masuk ke buset, serem banget coy. Itu Serena guys, Serena tapi versi apa, versi hantu lah intinya. Wah, doppelganger. Wow, si Serena bertemu dengan doppelgangernya dan dia dibawa masuk ke dimensi goa ya teman-teman. Cari batu akik di dalam ruangan untuk membuka portal dimensi. Oke. Benda apa yang narik? Aduh, gua nggak kedengeran lagi dia ngomong apa. Ya intinya begitu ya teman-teman, si Serena tadi ngomong benda apa yang narik gua tadi tuh. Oke. Seperti ini ya teman-teman ruangan di dalam gua. Wow, terus buset, di ini dong, di balik retakan kita harus ngambil senjata dari balik retakan guys ya. Oke.
Oke, di sini ada ruangan lagi. Oke, kali ini gue nggak perlu nyelamatin 3 orang ya teman-teman. Jadi gue langsung fokus aja kalau emang udah ketemu batu akik. Kalau emang bisa gue selamatin ya gue selamatin ya teman-teman. Kalau emang nggak bisa selamatin semuanya ya udah cukup aja ya teman-teman. Soalnya durasinya juga agak terkuras gara-gara gue tadi terlalu banyak ngomong sih. Wow. Hantu-hantu di sini kayaknya overpower ya teman-teman. Iya sih, dari jenisnya aja tuh. Hantu biasa aja genderuwo, guys. Wah, ngeri amat ya. Wow. Oke, gue penasaran hantu-hantu apa lagi yang muncul. Pastinya hantu jarak jauh plus hantu yang bisa summon hantulan pastinya bakal ada ya, teman-teman, tapi belum sekarang ya. Kalau sekarang udah muncul ya itu bakal bikin gue kerepotan sih kalau di awal-awal sudah muncul hantu jarak jauh dan hantu yang bisa summon ya kan. Sumpah, tapi gue penasaran nih, di stage gue ini, hantu yang bisa summon itu summon apaan? Terus yang jarak jauh, dia nyerang apa senjatanya itu pakai apaan, guys? Kalau di yang pertama kan, yang di sekolah itu dia pakai suara ya, teman-teman. Omelan seorang guru BK, oke. Okay. Terus yang kedua, kalau nggak salah, itu semacam serangga gitu ya, teman-teman. Oh, ini tak? Wah, keren amat tangganya, guys. Oke, okay, Obit ya. Oke. Okay. Si Obit. Wah, ini sih gue kalau jadi Serena ya teman-teman, gue ambil ini guys. Wah, ada untungnya juga nih, ya kan? Terdampar di dimensi lain ya teman-teman, di dimensi berhantu. Dapat kristal guys, dapat kristal gold, ada perak juga. Wah, ini sih gue ambil semua guys ya. Balik-balik dari dimensi ini jadi tajir gue nih, jadi kaya guys. Ngeri juga ya, beli rumah baru nih gue. Tapi sayangnya kita di sini tidak bisa meluting ya teman-teman. Kita cuma bisa looting koin dan ini dengan senjata guys. Oke, si Ajeng udah selamat. Sisa satu lagi, kalau emang ketemu maka gue akan selamatin. Kalau emang nggak ketemu ya nggak usah dicari ya teman-teman. Oke, ini durasinya kayaknya udah lama banget ya teman-teman. Ya itu gara-gara gue kebanyakan ngomong doang sih. Oke, kita hajar dulu. Kalau sebelum menemukan batu akik, kayaknya di lantai atas deh. Harusnya nih, oke kan? Gak ada senjata, gak ada batu akik, berarti kemungkinan batu akiknya ya di lantai kedua ya teman-teman. Oh, kali ini kita nggak dari atas guys, tapi dari bawah ya teman-teman. Oh iya, jadi kita dari bawah terus kita ke atas ya teman-teman untuk keluar ya. Weh, sabar. Ya gue coba ke kiri dulu karena di kiri nggak ada tangga, sementara di kanan ada tangga ya teman-teman. Jadi kita telusurin kiri dulu baru kanan ya. Biar kita nggak bolak-balik guys. Oke, dapat koin. Sebenarnya untuk koin gue nggak tahu lagi ya teman-teman buat dipakai buat apa. Soalnya rata-rata udah kebeli, terus baju juga udah kebeli. Mungkin skin-skin lain bakal gue beli deh kalau emang cukup duitnya ya. Tapi nggak ada skin yang buat gue cukup tertarik gitu untuk membelinya ya teman-teman. Lagian skin juga nggak terlalu buat orang ya. Cukup keren juga nih. Ini kalau misalnya gue pakai Ratara ya, Ratara terus pakai baju basket, wah keren banget sih pasti. Oke, gue masih belum menemukan batu akik ya teman-teman. Cukup koin ya teman-teman. Padahal gue lagi gak butuh koin ya. Lebih tepatnya emang gak perlu koin lagi ya teman-teman. Kalau skor ya skor gue paling nggak sih teman-teman. Karena emang gue nggak terbuat buat apa? Buat ngincar top global. Nah itu dah. Jadi gue emang gak terlalu tertarik ngincar top global ya teman-teman. Karena emang kalau mau jadi top global ya teman-teman, butuh dedikasi gitu loh. Butuh dedikasi yang sangat sangat besar ya teman-teman terhadap waktu. Jadi ya gitulah guys. Seperti dulu gue bermain Mobile Legends ya teman-teman. Kalau kalian pernah nonton video-video Mobile Legends gue, pasti kalian tahu kalau gue itu ya punya peringkat provinsi ya teman-teman. Provinsi Kalet ya. Nomor 2 Kalet guys di Kalimantan Tengah ya. Ini itu benar-benar gue benar-benar apa menghabiskan waktu gue gitu loh untuk mempush MMR ya teman-teman. Begitu juga dulu gue pernah jadi top 1 lokal Lesle ya teman-teman, bahkan hampir menjadi top global guys. Dan itu gue benar-benar menghabiskan waktu banyak banget coy ya buat jadi top 1 lokal Lesle. Dulu itu benar-benar membutuhkan waktu yang banyak ya, bahkan untuk jadi top 2 provinsi Kalimantan Tengah itu benar-benar perlu waktu juga ya teman-teman. Jadi ya itulah, emang kalau mau mengincar top global top lokal itu butuh waktu lah teman-teman ya, dan kita harus benar-benar menghabiskan waktu kita untuk hal tersebut. Dan ya gue nggak terlalu tertarik ya sekarang untuk
ngincar top global di game manapun atau top lokal di game manapun gue nggak tertarik sih, karena emang gue udah males aja main game-game yang begitu nih teman-teman. Nah, sekarang sih yang paling sering gue mainin ya COC guys, karena entah kenapa COC itu enak aja gitu mainnya ya teman-teman. Dan kalian nggak perlu ngincar top global top lokal juga ya kan, sebenarnya bisa-bisa aja kalau kalian mau ngincar top global ya COC gitu, tapi ya nggak perlu amat sih. Jadi lebih ke arah have fun aja ya teman-teman kalau main COC itu. Dan ya cukup simpel untuk main COC itu sebenarnya ya teman-teman. Kayak ada satu yang nggak diselamatkan jadi nggak apa-apa ya teman-teman. Males aja gue nyarinya. Dan ini juga udah 10 menit padahal ini baru level 1 ya teman-teman. Udah gue lanjut lagi ke level 2 tapi kita ke shop dulu biar nggak ada iklan. Terus kali ini gue bakal pakai Ratara ya teman-teman. Pacarnya si Serena. Siapa yang mendukung shipnya guys? Oh nampaknya kan nggak. Oh kan nggak usah. Suaranya jadi begitu guys, kayak kecewa banget ya. Oke, oh sebentar, ini kenapa Ratanya tidak memakai baju basket guys? Aku pengen pakain baju basket. Nah ini dong. Loh, oh kalau kita, oh I see. Jadi kalau misalnya kita pakai Serena, baju basketnya itu udah ke unlock guys. Tuh, tapi kalau misalnya kita pakai Ratara, maka baju basketnya belum terunlock ya teman-teman. Ah, isi kalau begitu gue bakal grinding ya teman-teman. Tapi di off-record aja ya teman-teman. Oke, ini Paramita, Monica, Raki, Fanny, Mustar ya teman-teman. Dan ini 3 karakter yang paling senongol di animasinya dari gantung ya teman-teman. Serena, terus sahabatnya Monica, terus juga si Raki ya teman-teman. Kalau Ratara ini jarang-jarang ya teman-teman. Kalau 3 karakter ini ya sering-sering aja muncul karena emang mereka semua ini sekelas ya teman-teman. Sementara si Ratara ini nongolnya cuma sekali-sekali doang ya teman-teman. Plus dia juga beda kelas sama si Serena guys ya. Ya walaupun kelas di animasi dasi gantung cuma 2 ya teman-teman, yaitu apa? Kelas rimba ya teman-teman, kelas orang utan. Itu kelasnya Pak Serena guys ya. Terus kelas kepintaran itu kelasnya Ratara ya teman-teman. Jadi si Ratara itu pintar guys ya. Oke, udah cogan, pintar pula. Siapa yang nggak mau? Oke, sudah ada 5 lantai ya teman-teman. Dia akan semakin sulit. Gue penasaran kalau misalnya Ratara ngomong, dia ngomong apa nih? Gue coba kencengin dulu ya teman-teman. Plus suara gue juga akan gue kencengin karena ternyata game dimensi lain Serena ini suaranya cukup kencang ya teman-teman. Terkadang suara gue itu kalah loh dengan suara gamenya. Wow, oh, gila sih. Dia wah, emang ini karakter keren banget sih ya teman-teman. Dingin pula, keren. Apa ini apa? Ini karakter keren sih emang. Tuh mukanya dingin banget ya kan? Dingin. Kuat ya kan? Terus rambutnya ada putih-putih gitu tuh guys. Oke, gua penasaran dia ngomong apa ya teman-teman. Tapi dia dari tadi gak ngomong-ngomong loh. Oke. Ratara, ayo dong ngomong. Ngomong apa kayak gitu? Dia di animasinya juga jangan ngomong ya teman-teman. Bahkan pas awal-awal muncul juga dia nggak ada ngomong guys. Baru ngomong pas udah mau di video-video baru ya teman-teman. Baru dia ngomong. Kalau pas awal-awal muncul aja dia gak ada suaranya guys ya. Gue penasaran juga sih sebenarnya ini kalau Ratara ini bakal berkomentar apa, atau jangan-jangan dia emang seperti di animasinya nih ya, cuek dan tidak peduli dengan hantu-hantu yang ada di sekitarnya gitu. Tidak secerewet Serena nih. Gue penasaran sih tapi. Pasti dia pasti ada ngomong guys ya. Kita coba aja nih. Siapa tahu dia bakal ada ngomong ya teman-teman. Dan gue harus apa? Mengencangkan suara gue ya teman-teman ya, supaya tidak kalah dengan suara gamenya. Karena emang suara gamenya ini ternyata gede banget ya. Emang kadang suara gue tuh kadang kalah guys dengan suara gamenya. Ada gendro wolf. Kehejar. Nah. Oke, masih ada satu ruangan. Kita cek lagi ya teman-teman. Oke, cuma ada koin doang. Gak apa-apa ya teman-teman. Karena emang gue ternyata masih butuh duit ya teman-teman. Untuk membeli baju basket di versinya Ratara ya teman-teman. Soalnya kalau di kita ganti karakter ternyata bajunya unlock lagi guys, harus di unlock lagi ya. Harus dibuka lagi, harus dibeli lagi guys. Gua kira ya skinnya ya intinya udah beli skin ya setiap karakter udah bisa pakai bajunya guys. Ternyata setiap karakter harus beli sendiri ya, pakai duit sendiri ternyata. Keren juga ya konsepnya.
Oke. Satu doang. Ternyata jarak jauh di sini emang yang paling OP sih teman-teman ya. Kecuali kalau emang ngelawan si suster ya teman-teman, suster bayi. Ya, aku panggilnya suster bayi aja. Itu suster bayi sih susah banget ya teman-teman, gara-gara ya dia harus diserang pakai jarak dekat. Kalau jarak jauh nggak bisa guys ya, karena ya jarak jauh ini kan ngelempar ke atas tuh, nah kan. Sementara si susternya itu ya kan lempar guys. Wih, miau up, ada miau up. Sebelum-sebelumnya nggak ada deh. Ini baru ditambahin ya teman-teman di update terbaru. Miau up, wah keren. Keren. Miau up guys. Ini. Ada tulisan miau up. Oke. Nih guys, ada tulisan miau up guys. Wah, selamat miau up ya. Sudah ada namanya di sini. Tuh miau up, wah keren sih. Oke. Nama gua kapan ya teman-teman? Gua nggak pernah melihat nama gua atau foto gua gitu di foto game ya. Emang kurang terkenal guys. Ngomong-ngomong ya teman-teman tentang terkenal ya, gua agak lucu sih teman-teman dengan si Winda guys. Si Winda itu kalau nggak salah di game ice cream ya, ice cream ketujuh ya teman-teman, dia masukin namanya dia ya kan, tapi nggak ada Easter egg-nya guys. Terus pas dia apa tulis nama Miaok baru ada guys ya. Dan ya dia bilang apakah gue kurang terkenal. Well sebenarnya bukan kurang terkenal sih, lebih tepatnya karena Kak Regi itu ya, Miaok itu emang mengangkat nama nama game-game yang dibuat oleh Capillarians guys. Kalau nggak salah dulu juga Evil Nun yang bikin Evil Nun itu apa viral itu atau terkenal ya Miaok guys. Miaok pertama kali main kalau nggak salah ya, sampai-sampai Evil Nun itu jadi banyak yang main juga ya kan, dan akhirnya ya banyak yang main ya kan. Ice Cream juga kayaknya Miaok dulu ya teman-teman. Jadi nggak heran gitu loh, baik di game Evil Nun ataupun di game Ice Cream, Kak Regi itu pasti dapat Easter egg guys, pasti selalu ada Easter egg Miaok guys ya. Ya itu karena ya jasa Kak Regi guys, jasa Kak Regi yang emang ngebikin game-game Capillarians itu jadi banyak yang main ya teman-teman. Jadi ya nggak heran aja kalau Miaok itu emang dapat Easter egg-nya guys. Kalau Winda Basudara gue nggak tahu sih kenapa nggak dapat ya teman-teman. Mungkin ya emang belum dibuat, mungkin nanti bakal dibuat karena itu kan emang baru awal-awal rilis juga ya teman-teman, game apa namanya Ice Cream Studio itu. Mungkin nanti bakal ada sih buat apa Easter egg yang lain ya teman-teman. Mungkin aja suatu saat gue juga bakal dapat Easter egg pertama gue nih. Walaupun sampai sekarang gue belum menemukan ya game yang memang punya Easter egg gue. Ya iyalah, lu belum terkenal bro ya, nanti aja nunggu terkenal baru ada Easter egg ya. Untuk sekarang belum ada. Duh, parah. Mungkin di game si apa akhir pekan ya teman-teman, di game yang kesekian kalinya baru nongol guys nama gue. Nah pastinya bakal mainin setiap game-game yang dibuat oleh developer akhir pekan sih ya teman-teman, pasti itu. Dan gue masih nunggu World of Mystery juga ya teman-teman, tapi sampai sekarang game World of Mystery itu belum nongol juga ya teman-teman, padahal rencananya itu di Desember, tapi karena ada beberapa kendala jadi game World of Mystery itu belum bisa rilis ya teman-teman. Jadi ya ditunggu aja ya teman-teman, kalau udah rilis pastinya gue bakal mainin kok ya. Tapi ya karena ada beberapa kendala, alhasil ya game World of Mystery itu belum bisa dirilis dan belum bisa dimainkan ya teman-teman. Jadi kita bersabar aja terlebih dahulu sambil menunggu game tersebut, maka gue akan tamatin game Dimensi Lain Serena terlebih dahulu ya teman-teman. Kayaknya ada beberapa part lagi ini barulah kita akan tamat nih. Oh ini ada nama baru lagi, Natalia Hartono, wow. Siapa tuh guys, gue gak kenal sih. Oke, gue masih belum menemukan boneka ya teman-teman. Waduh, gimana? Gue belum menemukan orang-orang yang perlu gue selamatin nih. Kalau nggak salah baru satu kan orang yang gue selamatin. Dan dari tadi ternyata gue ngomong-ngomong ini nggak ada ngomong ini si Ratara guys ya. Benar-benar dingin banget nih karakter. Parah. Tapi sekalinya ngomong tuh berdemek ya teman-teman. Berdemek bagi wanita-wanita. Oke. Gue belum menemukan boneka dan ini masih ada 3 lantai lagi ya teman-teman yang perlu gue cek. Oke, ini gue baru dua level loh teman-teman. Oh masih 2 lagi ya teman-teman, tersisa 2 lantai lagi yang bisa gue cek. Natalia Hartono.
Wah gila ya, baru di level 2 udah lumayan sulit nih. Mereka lumayan sulit loh, soalnya mereka lumayan banyak nih hantu-hantunya guys ya. Cuman nggak ada jump scare aja guys. Well, kalau yang begini-beginian lah hantu-hantunya ya, gue masih oke lah ya teman-teman, masih easy gitu loh. Yang paling sulit tuh emang yang jauh guys. Mana sekali, aduh ini suara gue kenapa tiba-tiba ngilang ya? Oke, kenapa suara gitu tiba-tiba hilang nih? Ya, oke. Jadi yang jarak jauh itu yang paling nyebelin sih, karena sekali kalian kena serangan jarak jauh dia, maka ya kalian akan kena. Itulah yang membuat sulit dari melawan para hantu-hantu jarak jauh ya. Kalau hantu jarak dekat itu yang ribet saat mereka main keroyokan sih. Tapi kalau emang mereka ya teman-teman, mereka ini nggak main keroyokan, sebenarnya gampang aja guys ya. Sebenarnya gampang buat melawan. Gampang aja guys. Apalagi kalau mereka itu nggak menyadari keberadaan kita, maka lebih gampang lagi untuk menghajar mereka. Mereka ini nyulitin ketika kita naik tangga ya teman-teman. Ketika kita naik tangga atau misalnya keluar dari ruangan. Kalau keluar dari ruangan sebenarnya gue bisa cek sih ya teman-teman. Jadi sebelum keluar gue cek dulu apakah ada orang atau enggak ya teman-teman. Ada hantu, maksudnya ada hantu atau enggak. Barulah kita keluar ya teman-teman dari ruangan tersebut. Jadi itu masih oke. Tapi kalau emang naik tangga ya, sekali kalian naik tangga, kalian itu nggak bisa ngelihat ada hantu atau enggak gitu loh di atas tangga ya. Ya iya, kalian naik tiba-tiba langsung jump scare gitu kan sama si hantu-hantunya. Jadi ya emang agak repot aja gitu kalau emang pas naik tangga ya teman-teman. Jadi setiap kali naik tangga kalian harus siap-siap untuk baku hantam dengan hantu-hantu ini. Dan ya ini si Ratara nggak asik banget karena dia nggak ada ngomong ya teman-teman. Beda banget sama Serena yang ngomong dan ngomel mulu ya. Tapi ya emang ini ciri khas dari si Ratara sih, emang cuek, dingin plus pendiam ya teman-teman. Tapi ya gini-gini dia pintar guys ya, udah pintar cogan pula ya kan, siapa yang nggak mau ya. Paling Serena guys. Tapi kita nggak tahu juga sih sebenarnya kalau si Serena itu nyimpan rasa suka atau enggak sama si Ratara ini ya teman-teman. Karena kan kalau kata orang kan benci lama-lama jadi suka ya. Apakah itu fakta teman-teman atau tidak? Coba deh bagi kalian yang emang apa punya pasangan yang memang dulunya kalian suka berantem, suka musuhan ya, dan sekarang sudah pacaran ya. Gimana guys perasaan kalian ya? Menurut kalian gimana tuh? Ya. Hubungan cinta yang terbentuk dari musuh-musuhan tuh. Kalau gue sih nggak pernah ngerasa ya teman-teman. Boro-boro ngerasain yang begituan ya. Punya pacar aja kagak. Emang nggak laku guys. Maklum lah guys ya. Emang nggak laku gue nih. Aduh, siapa guys yang mau pacaran sama gue? Nggak lah, nggak lah. Nanti aja ya teman-teman. Gue lagi fokus. Kok sibuk lo ya? Lihat, ada hantu baru lagi tuh, kelelawar ya teman-teman. Gak apa-apa guys ya, jomblo itu asik. Ah, alasan aja kau ya, bilang aja gak laku. Ada si Ratara ini ngomong ya teman-teman, satu kata aja, satu kalimat aja gak apa-apa lah. Gak perlu banyak-banyak. Oh ini Zidane Mustakim Hijaz. Wow, siapa lagi itu? Ini kayaknya di stage ketiga ini nama-namanya pada baru ya teman-teman. Yang di tembok-temboknya. Dan Obit sih dari awal sampai sekarang selalu nongol ya teman-teman. Kayaknya Obit benar-benar. Wah, minuman. Oke. Gue belum menemukan apa namanya Chris ya teman-teman. Gak apa-apa. Habis ini gue closing ya teman-teman. Jadi total kita sudah menyelesaikan 3 level. 3 level maka gue akan closing ya teman-teman. Karena ya udah mau 30 menitan durasinya ya teman-teman. Untuk game dimensi lain Serena ini. Emang pada panjang-panjang sih ya. Untuk game dimensi lain Serena ini durasinya. Ya tergantung dari tingkat kesulitan levelnya sih sebenarnya. Karena kalau misalnya gue hoki langsung dapat keris, maka gue bisa langsung kabur. Kalau emang gak dapat kerisnya maka agak susah dan gue harus ya cari untuk kerisnya ya teman-teman sampai dapat. Oke, mari kita naik terlebih dahulu. Masih ada sisa 4 lantai ya teman-teman. Dan gue kehabisan topik untuk ngomong guys. Gue nggak tahu lagi nih topik apa lagi nih yang bagus untuk gue bicarakan dengan kalian gitu. Oke.
Apakah gua bisa langsung dapat untuk freeze-nya, please? Aduh, gak dapat cuma duit ya teman-teman, tapi nggak apa-apa. Karena emang lagi butuh duit. Weh, kaget gua tiba-tiba. Oh, tiba-tiba butuh ijo, guys. Tiba-tiba nongol ada butuh ijo. Ada kelelawar, ada butuh ijo, ada genderuwo, terus ada apa lagi, guys? Ada tengkorak ya, teman-teman. Tengkorak-tengkorak, blulang-blulang, undead lah intinya, ya, teman. Kalau kita manggilnya undead nih, undead. Para fans isekai ya, fans-fans anime isekai memanggilnya undead, guys. Undead. Kalian juga suka nggak, guys, anime-anime isekai? Kalau gue sih, kalau anime isekai itu cuma beberapa ya, teman-teman. Karena kebanyakan anime isekai zaman sekarang ya, teman-teman, kebanyakan jualnya fan service, guys, ya. Kebanyakan fan service, misalkan harem. Kebanyakan yang begituan, guys, ya. Dan entah kenapa gue agak kurang suka sih sebenarnya ya, teman-teman. Kecuali kalau ceritanya bagus. Nah, kalau ceritanya bagus, walaupun fan service-nya kebanyakan, terus ceweknya juga kebanyakan, ya kan, gua agak oke aja sih ya teman-teman. Gua bukannya nggak suka genre harem ya teman-teman, tapi entah kenapa gua tuh lebih suka ya teman-teman kalau anime isekai itu nggak perlu harem gitu loh. Entah kenapa gua nggak terlalu minat ya teman-teman dengan genre harem. Bukan berarti gua benci ya teman-teman, tapi entah kenapa kurang minat aja gitu. Tapi kalau emang harem tapi ceritanya bagus ya it's okay sih. Contohnya kayak Tensura ya teman-teman. Kalau Tensura mah oke lah ya teman-teman, karena emang ceritanya emang bagus guys kalau Tensura itu ya. Jadi walaupun ada haremnya ya it's okay ya teman-teman. Atau kayak anime baru nih apa namanya Kage. Intinya Kage gitu ya teman-teman. Gua nggak hafal nama panjangnya. Jadi intinya Kage gitu ya teman-teman. Dan ya itu emang cukup asik sih kalau menurut gua ya teman-teman. Lumayan lah. Asik banget juga enggak, tapi menurut gue lumayan lah untuk anime isekai di musim sebelumnya itu ya yang kage-kage aja sih, yang seru ya. Kalau musim sekarang ya belum tahu karena emang belum pada mulai ya teman-teman untuk anime-anime yang sekarang. Mungkin kalau anime sekarang, kalau gue bisa tebak anime isekai yang bagus, paling yang Mahogakuin ya teman-teman, karena emang tulisnya musim ini ya teman-teman. Tapi gue juga nggak tahu guys ya. Sebenarnya gue agak kecewa dengan ini sih ya, suara si MC-nya yang emang diganti ya teman-teman gara-gara ini ya teman-teman, gara-gara kasus perselingkuhan ya, jadinya si Seiyu-nya diganti ya, padahal udah cocok banget gitu. Kalau musim sekarang yang bagus-bagus anime apa aja ya teman-teman? Mungkin Tokyo Revengers mungkin. Aduh ada tembok, gue harus naik di sini ya. Mungkin Tokyo Revengers atau anime apa lagi yang musim ini rilis? Dr. Stone itu masih lama ya teman-teman. Gua nggak tahu sih musim ini apa-apa aja ya teman-teman. Yang keingetan gue itu Dr. Stone sama Maho ya, Maho Gakuin guys. Itu doang sih sebenarnya yang gue inget-inget ya teman-teman. Sisanya gue nggak inget ya teman-teman. Tapi ya kita tunggu-tunggu aja anime-anime musim apa? Ini musim apa ya? Musim winter ya teman-teman. Musim winter ini. Kita tahu bagus-bagus ya teman-teman. Dan ya gue sebenarnya nunggu Blitz, tapi Blitz ternyata Juli. Gua pas liat trailernya gua kira apa Januari tanggal 7 2023. Enggak tahunya kan bulan Juli guys, bulan 7 2023. Astaga, masih lama banget. Setengah tahun gua harus nunggu untuk Blitz guys. Aduh, padahal Blitz seru banget sih ya teman-teman. Kenapa enggak ongoing aja gitu ya. Ini malah ya gitulah dibagi-bagi ya teman-teman. Sayang banget. Karena gua penasaran gitu tentang kelanjutannya ya teman-teman. Alhasil ya gue baca manga guys, karena nggak tahan buat tahu kelanjutannya ya gue baca manga guys. Tapi yang bikin gue menunggu anime sih animasinya ya teman-teman, karena animasinya bagus banget sih, emang keren banget ya untuk visual Blitz TYBW ya, This Thousand Year Blood War, emang seru banget sih. Kalian wajib nonton sih ya teman-teman, kalau emang kalian wibu kalian wajib nonton The Big Three, One Piece, Blitz, sama Naruto ya teman-teman. Kalau Naruto kayaknya kalian udah pada nonton ya teman-teman. Naruto di TV kan ya teman-teman, sama kayak gua ya. Gua ngikutin Naruto juga dari TV guys. Jadi emang tiap habis pulang ngaji ya teman-teman, atau pas sore-sore, ya kan pas pulang pasti ya sudah memegang remote ya, remote TV dan menonton Naruto di TV ya guys ya. Dan entah kenapa Naruto tuh diulang berapa kali pun tetap asik ya teman-teman. Entah kenapa. Aduh ini kenapa nge-lag ya teman-teman by the way. Ya dong, ini udah 30 menit video gua dan gua belum menemukan
yang namanya Chris. Agak susah juga nih. Oke. Oke. 3 orang sudah gue selamatkan. Sekarang tinggal Chris doang ya teman-teman. Duit. Duh. Gue masih bisa menjelajahi bagian kanan. Bagian kiri. Ini yang lantai 3 nih. Masih bisa gue cek ya teman-teman, semoga ada. Kita menghapus lagi-lagi senjata untuk berhadapan dengan hantu-hantunya. Tapi untuk sekarang emang nggak terlalu perlu. Nah, siapa tahu ada sesuatu di sini. Oke, kita skip doang, kita skip aja ya teman-teman. Belajar. Ini kita masuk lagi. Setelah gue taruh ke sini. Aduh, salah jalan guys ya. Ternyata gue harus ke kanan. Ayo, apa lagi guys? Ini kayaknya di lantai paling atas deh. Nah, tempat ini ya. Oke, ini yang terakhir harusnya. Harusnya ini yang terakhir loh. Masih ada satu orang yang nah, 3 orang sudah terselamatkan plus Chris. Chris ya sudah gue dapatkan juga ya teman-teman. Kita langsung aja pergi ke pintu utama ya. Ini gue nggak yakin deh temen-temen, gue nggak yakin kalau gue bisa langsung terus naik nih. Oh, salah guys, ini dia tangganya. Oke, oh ternyata kita harus naik dari tengah ya, nggak bisa curang guys. Oke, harusnya nggak bakal ada tembok lagi ya temen-temen, karena kalau ada tembok ya gimana cara gue escape nya nih. Oke. Di bawah gitu dong. Wah, kurang ajar juga nih. Nah kan, kurang ajar kan. Nah, ajar lagi. Nah, yaudah, keluar aja ya teman-teman. Nah, sudah 30 menit juga ya teman-teman. Jadi gua keluar aja ya. Wow, di video kali ini kita nggak ada iklan ya teman-teman, karena emang gua nggak perlu iklan sih. Dan gua bisa skip iklannya dengan langsung ke store ya teman-teman. Ini cara curang sih sebenarnya ya teman-teman. Udahlah, yuk. Nah, store. Dan ya, udah nggak ada apa-apa lagi. Kita langsung keluar aja ya, langsung closing aja ya teman-teman. Jadi yaudah. Udah, sampai sini aja untuk gameplay game Dimensi Lain Serena, dan kita akan jumpa lagi di next video. Sayonara. Yeah.